Terima kasih kepada Puan Hajah Siti Zainab kerana bersama-sama dengan kami. Begitu juga dengan Ashraf Husli bersama dengan kami hari ini. Apa tujuan dia dekat sini? Segalanya akan kita jawab nanti. Baiklah, hari ini kalau kita boleh cakap tentang produk ni, kita ada banyak sangat saya nak share dengan anda. Tapi lebih molek kalau kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa. Dengan itu, pada segala hormatnya, persilakan Tuan Azman untuk mulakan bacaan doa. Persilakan. Terima kasih kepada semua yang meluangkan masa hadir petang ini. Kita nak santai-santai saja dengan kesamaan ini jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, saudara Siki. Terlebih dulu saya ingin memperpanjatkan syukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita berhimpun pada petang yang berbahagia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tuan rumah, saya ingin mengalu-alukan kehadiran datin Sri, puan Sri, datin, puan-puan dan semua tetamu berhormat kesayangan saya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kerana sudi mencuri ruang dan masa dalam kesibukan tugas harian hadir dalam majlis memperkenalkan produk Hani Jiwa saya yang keluarga asaskan. Kepada rakan kongsi, saudara Ashraf Muslim, juga terima kasih di atas kepercayaan untuk bersama saya membangunkan jenama Hani Jiwa. Tidak ketinggalan kepada bonda yang amat saya cintai, Puan Hajah Siti Zainab Anadi, adik ipar yang dikasihi Datuk Sri Siti Mahariza, adik saya Puan Zaini dan turut bersama-sama kita berjaya. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan perniagaan, sahabat-sahabat media, rakan-rakan serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Selamat datang ke majlis minum petang untuk memperkenalkan Hani Jiwa. Alhamdulillah, hari yang indah hakikatnya tiba juga. Berbagai perasaan sedang bersarang di ruang pikiran saya ketika ini. Pertamanya tentu sekali berdebar kerana harus memberi ucapan harapan kelayak ramai, iaitu tugas yang amat sukar untuk saya lakukan kerana saya lebih senang berada di belakang tabir. Namun atas dasar tanggungjawab dan amanah saya lakukan juga. Apatah lagi yang berada di hadapan saya hari ini, semuanya sangat dekat di hati saya. Pada hari yang romantis ini, seperti yang anda semua sedia maklum, hari ini amat istimewa buat saya dan keluarga. Saya berjaga-jaga kerana selepas sekian lama menanam impian mempada cita-cita dengan izin yang mengaisa, Hani Jiwa akan yang dipasarkan. Suka untuk saya terjemahkan betapa gembira dan bersyukurnya saya kerana buah tangan terbaru ini yang mengandungi 1001 rahsia dan manfaat boleh memiliki segenap lapisan masyarakat. Hani Jiwa bukan sekadar sebuah produk kesihatan, sebaliknya Hani Jiwa merupakan terjemah rasa kasih dan sayang saya kepada keluarga. Penghasilan produk ini berkumpul atas dasar tanggungjawab kami sekeluarga untuk berfungsi kebaikan dengan anda seluruh masyarakat di luar. Saya amat berbangga untuk menyatakan betapa untuk menghasilkan Hani Jiwa saya dengan dibantu oleh suami dan anak letakkan sepenuhnya kecintaan dan kasih sayang kami sejak sekian lama. Kami menyedari ketika ini lambatkan produk-produk kesihatan di pasaran boleh membuatkan masyarakat keliru dan rusak untuk membuat pilihan mana satu yang baik dan harus dipilih. Titik tolak pada persoalan itu, saya mengumpul keberanian dan kekuatan untuk menerokal penolakan produk kesihatan yang menepati segala kehendak dan piawa dan pihak berwajib. Sejujurnya, Hani Jiwa dihasilkan dengan penuh ketelitian dalam segenap aspek kerana kami sedar anda yang mahu berusaha berurus niaga pihak-pihak berteraskan kandasan yang sewajarnya. Hani Jiwa menggabungkan resepti polka yang diadunkan dengan kemudahan yang tetap bersesuaian dengan selera dan keperluan masyarakat Malaysia secara umumnya. Sudah menjadi amalan saya secara peribadi sejak bertahun lalu mengamal suplemen ini setiap hari. Dan melihat hasil yang menakjubkan daripada pengambilan ini, maka saya memikirkan
ada manfaatnya jika saya berkongsi dengan masyarakat. Kehadiran Hani Jiwa adalah sebagai pelengkap pada tuntutan masyarakat yang sejak belakang ini begitu mementingkan soal penyakit kesihatan. Hani Jiwa yang teras penghasilan yang mengatakan habat usaha dan keutamaan. Tanpa kita membuangkan masa, kita teruskan majlis kita. Kalau tadi perkongsian tentang bisnes, memang sekarang ni kalau kita berikan manfaat kepada orang untuk beri kesihatan yang lebih baik dengan harga yang patutan, itu adalah yang terbaik. Maksudnya tak ada apa lagi tujuan kita lahir di dunia ini, iaitu untuk memberi manfaat kepada orang yang lain di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita, maupun sebagai sesiapa sahaja yang ingin mencari rezeki dan ambil kebaikan atas produk ini. So kebaikan produk ni kita ada banyak juga kebaikan dia. Saya tengok pandang dia dah siap dah teks untuk produk-produk ni kan. Jom kita bersama dengan nak rakan kongsi untuk Hani di Jiwa. Asyaf Semangat, persilakan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bila Alamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Sikil, cukup petah bercakap tadi, dan saya hormati kepada Puan Hajah Siti Zainab kerana hadir pada hari ini, dan juga kepada Dato' Siti Nurhaliza kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini, dan juga diberi kehormat Dato' Natin-Natin yang saya tak lupa kepada Dato' Zaitun sebagai nanti. Terima kasih kerana mempercayai saya bersama-sama dengan nanti dalam mengharungi bersama-sama untuk memperjuangkan produk Hani di Jiwa ini, insyaAllah. Dan saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada para wartawan, media TV, sosial dan digital kerana bersama-sama di sini untuk memeriahkan lagi majlis kita Hani di Jiwa. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini, produk yang kita cuba nak tunjuk kepada tuan-tuan perempuan, terus diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Baiklah, tadi bila nanti pun dah cerita tentang, dah banyak cerita tentang pasal produk ni, cuma saya nak tambah sedikit tentang ingredient-ingredient dia. Kerana apa yang kita cakap pasal honey, madu ni, bukan pasal orang madu madu lebah ni. Kita tahu pasal madu lebah ini ialah banyak mujizat. Kalau kita tengok sahabat Nabi pernah berjumpa dengan Nabi sendiri bertanyakan, saudara saya sakit perut. Jadi Nabi menjawab, berikanlah, minumkanlah dengan madu. Kemudian sahabat Nabi ini pulang balik, datang semula jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, Nabi, sahabatku ini, saudaraku ini, leganya 2-3 kali dia bila makan madu ni. Nabi pun cakap sekali lagi, berikanlah madu, berikanlah madu, minumkanlah madu. Kemudian pulang sekali lagi dan nasib mengadu perkara yang sama. Jadi kali ketiga lah Rasulullah SAW bersabda, beritahu Allah itu pasti benar, yang berdusta itulah perut saudaramu. Jadi berikanlah madu, teruskan berikan madu. Jadi bila saudara sahabat Nabi pulang semula, beritahu berikan madu kepada saudaranya, alhamdulillah sembuhlah penyakit. Jadi di sini kita nak tunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW terlalu yakin yang madu ini dapat mengatasi masalah, mengatasi salah semua penyakit. Jadi ini yang menunjukkan bila Allah, kenapa Nabi terlalu yakin? Sebab Allah telah berfirman dalam Al-Quran sendiri, dalam surah An-Nahl, iaitu lebah. Lebah itu menghasilkan madu. Dan bila bayangkanlah lebah ini, sekecil-kecil lebah ini dapat menghasilkan madu, dan madu ini boleh mengubatkan manusia dengan berbagai penyakit. Jadi Allah nak tunjukkan sebesar mana kuasanya, dan Allah nak tunjuk hikmahnya pada kita. Jadi ambillah madu pada setiap hari supaya kita dapat lebih cergas dan lebih cakap kebal daripada penyakit-penyakit. Dan itu yang pertama, kita madu tadi. Kedua, kita ada zafran. Zafran, masih tengok teks saya. Zafran ni punya fakta sikit. Kita tengok zafran ni, satu rempah yang termahal dalam dunia. Saya yakin semua tahu kan, termahal dalam dunia. So bila kata termahal dunia, memang harganya memang mahal lah. So kemudian
Kebanyakan Zafra ni datang daripada Morocco, India, ya. Kebanyakan ni hasil daripada Morocco. Dan kalau tengok dalam hadis, ya, merujuk dalam kitab Tibul Imam Ali, Zainal Ali mengatakan, sesiapa yang mengambil zaitun sebahagian zafran kuning dan sudun, satu bahagian dicampurkan dengan madu dan diminum sebanyak 2 sudu setiap hari, maka akan dikagumi ingatannya. Ha? Sehingga beliau dituduh ahli sihir. Ha, itu memang dalam kitab Tibul Zainal Ali beritahukan sebenarnya hebatnya zafran kalau kita ambil setiap hari, sehingga kita boleh ingatan kita lebih fokus, lebih hebat, kan? Daripada kalau kadang-kadang kita ni kurang daya ingatan. Sebab apa? Zafran ni meningkatkan sel-sel otak dalam pemikiran kita. Jadi sebab tu kita masukkan salah satu ingredient zafran tu dalam produk kita honey. Dan kemudian kita masukkan pula ada lagi satu lagi, Habatus Sauda. Habatus Sauda ni semua orang tahu. Semua orang tahu. Kita rasa semua kebanyakan produk semua ambil Habatus Sauda, Habatus Sauda, kan. Dan mungkin ada yang tidak faham apa dia punya function. Habatus Sauda adalah jintan hitam yang merupakan herba yang terkenal pada zaman Rasulullah, bukan sekarang, eh. Pada zaman Nabi dah terkenal lah tentang Habatus Sauda ni. Di mana dia punya khasiat yang banyak yang sering digunakan untuk perubatan. Dan hadis yang paling masyhur macam tadi Kak Tun pun dah nanti pun dah beritahu tadi pasal ayat tadi, saya cukup bangga sekali ini, iaitu dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, fi habatus sauda fi habatus sauda isyfa'u min kulli da'i isham, pada habatus sauda itu ada penawar atau ubat bagi semua penyakit kecuali mati. Dan this hadis ini memang sahih. Dan ini memang sahih, tapi cuma kesahihan itu sejauh mana, sebab ini diperbincangkan pada para ulama dari dulu sampai sekarang. Dan akhirnya melahirkan satu kitab yang ditulis oleh menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan bahawa sesungguhnya ucapan baginda iaitu seluruh penyakit. Dia kata kulidak tu seluruh penyakit. Kulidak itu maksudnya penyakit. Jadi maknanya kalau kita makan tusuk itu semuanya penyakit, tak semestinya. Sesungguhnya ia bermanfaat bagi penyakit-penyakit sejuk, sedangkan penyakit panas tidak berkesan. Maksudnya penyakit sejuk ni macam ni. Kalau kita sesemua asma, batuk, mungkin demam sejuk, sesuai kita berusaha sebab dia panas. Itu fungsi dia salah satu. Ya. Kemudian kita ada produk halia, kita ada apa tadi, ginger, kita halia, lemon dan boswila serata. So ini memang bukan makanan-makanan sunnah lagi, tapi dia satu cakap bahan-bahan yang memudahkan untuk lagi menghebatkan lagi produk halia ini. Untuk contohnya lemon dapat menstabilkan pH badan kita, melakukan sistem pencernaan, membunuh parasit. Dan juga kalau kita tengok halia pula, kita tahu semua halia macam mana, kan, untuk keluarkan angin, ya, dalam badan kita kalau ada muak-muak tu, ya. So mengelakkan demam dan sesama, merawat ketidakselesaan perut, itu kita mengenai halia. Dan kemudian yang keenam, Boswellia serata. Ini sebenarnya saya first time bila tahu produk ni. Dia punya kena boleh jumpa kat anti bawah saya tahu apa itu Boswellia serata. Itu meningkatkan bekalan darah seni, fokus pada sendi-sendi tulang dalam badan kita, perjalanan dalam darah. Jadi kepada mereka yang ada masalah rasa lah sendi-sendi, ambillah produk hari ini kerana kita ada masukkan Boswellia serata. Jadi itu dia salah sedikit khasiat terbaik 6 kombinasi dalam honey di jiwa yang saya berkongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan, datuk-datuk. Saya harapkan produk ini akan berikan manfaat kepada semua, bukan kepada mereka yang hadir pada keluarga, tapi kepada masyarakat di luar sana. Sebab kita kalau hidup itu, kita bermanfaat pada orang lain. Ketika kata singkir tadi, kan, kita hidup untuk bermanfaat pada orang lain. So ini salah satu cara yang kita boleh saya sampaikan bersama-sama dengan nanti dengan juga tim-tim saya. Dan saya mengharapkan kepada mereka yang di luar sana, tuan-tuan perempuan berminat untuk bersama-sama kami untuk bikin ada agent ke showcase ke, marilah sama-sama kami. InsyaAllah saya doakan semoga produk kita hari ini dapat terus
berkembang sampai bila. Dan itu dari saya, itu daripada saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Terima kasih banyak kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan mulakan cabutan bertuah kita. Ya, kita mahukan nak panggil apa tu? Bowl. Kalau bahasa Melayu tu tak enak sikit sebutkan. Okey, baiklah. Jadi boleh kita minta, kita akan mula daripada Panasonic blender dahulu. Mungkin boleh kita minta Ashraf untuk mengambil tiga mungkin nombornya. Nombornya ada dekat paper bag itu. Baca bismillah banyak-banyak, insya-Allah. www.hanidjiwa.com. Untuk anda